Cukanya seru banget. Ini pempek adaan. Habis hirup cuko, sekarang aku mau minum sop buah. Hai teman-teman, hari ini aku mau makan asinan. Lihat dong, sudah ada dua mangkok besar dan ada sop buah juga. Ini yang versi cup dari rujak dan asinan Nyonya Kim. Ini terkenal banget di Palembang. Sekarang kita mulai makan. Oke, aku sudah siap mau cicipin sop buahnya. Wah, my god. Jadi di sini banyak banget varian buahnya. Ada anggur, ada strawberry, terus ada melon. Ada agar-agar juga, jelly-jelly gitu, yang pastinya homemade. Wah. Pegel banget. Terus ternyata ada kiwi sama ada selasi juga. Ada longan. Enak banget, seger. Harganya Rp25.000 untuk 1 cup tadi. Lihat dong, ini 2 cup full, satu piring besar kayak gini. Banyak banget isinya. Ini ada kiwi. Oh my god. Mantap banget. Ini rasanya asinnya ada, asemnya ada, pedasnya ada. Benar-benar asinan yang paling mantap. Ini yang suka asinan harus banget order. Pasti ketagihan.
enak banget. Porsi asinan segede ini harganya mulai dari 40.000 sampai 60.000 aja. Nah, untuk porsi segede ini aku nggak bisa habisin sendirian, jadi biasanya aku bagi-bagi sama teman. Nah, buat kamu yang sanggup habisin ini, gila, hebat banget. Ini harganya 40.000 sampai 60.000. Menurut aku ini worth it banget. Udah merah-merah nih. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Aku mau lanjut makan lagi. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye!